Sejumlah alat utama sistem senjata tentara atau alutsista Korem 133 Nani Wartabone dipamerkan pada Hari Patriotik ke-81, 23 Januari 2023. Pameran alutsista yang digelar di halaman Taman Makam Pahlawan Nani Wartabone, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo ini mengundang perhatian pengunjung. Pengunjung yang datang tak hanya sekedar menyaksikan alutsista yang dipamerkan, namun pengunjung juga bisa memegang langsung senjata milik TNI dan bersuah foto. Sebagai masyarakat, saya melihatnya masyarakat antusias sekali untuk melihat pameran alutsista. Jadi ini mereka bisa melihat senjata-senjata, bisa mengenal jenis-jenisnya, bisa megang, bisa meraba, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi sangat senang, terutama bisa pegang langsung, bisa foto-foto, kayak gitu. Danton 2 Kompi Senapan B Yonif 713 Satyatama Letda Infantri Rahim menyebut alutsista ini dipamerkan pada Hari Patriotik dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan lebih mengenal alutsista yang selama ini digunakan TNI. Dalam pameran ini, Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo memamerkan 8 unit alutsista dari berbagai jenis. Ini memperingati Hari Patriotik, kebetulan kami di sini untuk memperlihatkan ke masyarakat bahwa alutsista yang ada di Batalion 713 yang sekarang ini sudah diperlihatkan di sini. Jadi mungkin masyarakat yang belum tahu, hari ini kan mereka sudah tahu. Kalau berapa item yang diperkenalkan? Kalau itemnya itu ada senjata SMB, SMR, SMS, SS1, terus mortir, terus ada juga senjata minimi. Pameran yang digelar sejak 2 hari ini, pengunjung juga bisa menyaksikan foto pahlawan Nani Wartabone dan membaca secara langsung perjuangannya dalam mengusir penjajah. Mamat Kaida, Agus Syafrudin, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo.